大的要大的。那无皮。pakai masker, dingin dingin. Nah dingin ya, hari ini kok tumben, tadi panas sekarang dingin. Cuaca itu nggak menentu ya, yang tadinya panas sekarang dingin, yang tadinya dingin sekarang panas, itu kayak yang sebuah tanda tanya. Ini Lohua Yesu ya, ini tuh pasar malam, tapi kalau siang hari bentukannya kayak gini, yang nggak ada orang. Karena dia bernama pasar malam ya, jadi kalau siang hari yang nggak ada pasarnya, kalau malam hari baru ditata. Ini kalau misalkan hari libur kayak gitu ya, oh ini rawami rawu, kalau siang yang nggak ada. Nah ini adalah pasar malam ya, ya kita semua tahu. Kita nyabrang, kita mau ke Poya, kita lewat sini. Nah, di sini ada jalanan kecil kok. Tangan teratai tangan. Nah kita mau melihat-lihat. Wah, ini lampu bagus banget. Ini anduk-anduk. Anduknya banyak banget lah. Bagus-bagus. Gini loh nyonya, aku gak mau anduk kayak gini. Bermacam-macam. Ini anduk yang lembut juga banyak. Aku baru tahu ya, ternyata di sini ada kamar mandi. Nah, kayak gini kamar mandinya. Ini nariknya dari sini. Ini yang laki-laki punya. Kayak aku baru tahu pertama kali ini ya. Soalnya aku nggak pernah pengen pipis. Kebetulan hari ini pengen pipis. Nah, di sini tuh ada bagus banget ya. Ini tuh kayak beling-beling itu gelas, oh keren banget. Ini harganya ya nggak yang mahal banget ya. Ini mangkoknya ya keren banget loh, kayak autentik banget. Ini harganya segini, tergantung ukuran. Pecah tuku. Indomie seleraku ada di sini ya. Dia ditaruh paling pojok banget. Ini tuh pojok banget teman-teman. Nah. Pojok-pojokan. Enggak ya, ih mahal banget 32 NT. Emang mahal. Ini enggak tahu. Ini apa ini? Ah, crispy chicken skin. Berarti kulit ayam. Ada kulit ayam. Crispy chicken skin. Di sini juga ada. Kulit ayamnya dijual loh, teman-teman. Ini ada berbagai produk dan macam ya. Ini crispy fish skin ya, ini berarti kulit ikan. Nah di sini jajan-jajanan itu banyak ya. Ini tuh rumput laut. Kayak gini. Ini harganya sama di pasar itu sama ya. Murah di sini 1 NT. Sama di sini odol ya banyak macam-macam raumu. Kalau kayak gini aku suka banget ya, yang berbahan kayu-kayu ini aku suka banget. Nah kayak gini I like
Ini juga buat tempat pancake. Bagus ya. Kayak gini aku senang banget ngeliat perabotan kayak gini. Kayak yang I'm so happy loh. Banyak banget. Ini sumpit ya. Ini aku tuh sering beli sumpit. Sorry, sold out. Nah, berarti wis habis ya, tinggal ini. Nah, ini teflon. Ini tuh Lock and Lock punya brand. Bagus. Nah, di sini tuh mau belanja apapun ada ya, teman-teman. Dari listrik, peralatan dapur, baju, makanan mentah kayak gitu ada. Kalau frozen food nggak ada ya, es krim ada. Oh, keren banget. Nah, ini botol minum menyonya ya. Brandnya itu Soji Rusi. Ini mahal banget, Jepang punya. 1390. Jangan jatuh. Nah, kita keluarnya ke KFC ya. Jadi Poya itu punya beberapa tembusan. Ada nembus KFC, nembus pasar malam. Dan di sana itu Beyond Plaza. Ke atas ya. Ini adalah Beyond Plaza. Masuk sini. Ini tasnya bagus-bagus ya. Kita naik ke atas ya. Oh, cantik banget. Nah, di sini ada pohon-pohon Natal ya. Beauty stick. Nah, aku mau menuju ke Muji ya. Kita lihat-lihat aja. Cuci mata. Sini. Nah, ini dulu itu harganya murah ya. Sekarang harganya normal lagi. Sekarang harganya kayak gini. Kayak diskonannya itu ada masa nih, nggak yang setiap hari. Diskon 20%. Ini juga. Nah, kita ada di Muji ya, seperti ini. Ini ada yang menyapu. Banyak banget. Tapi hari ini tidak ada diskon yang bagaimana-bagaimana. Katanya dia itu terbuat dari kapas ya. Di sini kacanya gede-gede. I like. Nah, ini setelah kita keluar lah. Karena banyak banget orang ya. Ay malu. Kayak gitu ya. Nah, ini kayak hiasan Natal ya. Karena sekarang itu mau itu. Nah, kita turun ke bawah. Copot banget tangganya. Sekarang kita menuju ke Uniqlo ya. Itu harganya nggak ada diskon. Nggak ada diskon sama dengan nggak beli ya. Kita nyari yang murah aja. Teratang. Nah, nggak tahu kenapa hari ini rame banget ya. Mungkin karena hari Minggu. Seret. Ini Uniqlo. Nah, kita masuk ke Uniqlo ya. Gak tau kenapa di Uniqlo ini kenapa kok jarang banget ada diskon yang ya. Gede-gedean. Ini kan ini ya bagus ya. 590. Tapi harganya itu kisaran 600 NT teman-teman. 300.000 rupiah. Ya emang bagus. Dulu Mbak Wati pernah beli yang merah kuning. Ini warnanya ada kayak gini. Macam-macam. Dulu Mbak Wati beli kuning. Dulu Mbak Wati itu punya cerah, tapi kosong misalnya. 590.
Nah ini merah banget. Merah yang mentereng. Kayaknya ini bagus ya. Nah sekarang itu kebanyakan baju musim dingin. Sekarang kita ada di net, di apa? Uniqlo. Kayak yang kita lihat. Ini bagus banget ini kalau pas dingin. Ini juga bagus banget. Ini yang aku suka banget. Jaket-jaket kayak gini kan bagus ya teman-teman. Dia ini kayak jaket-jaket ala Zara juga ada brand kayak gini. Jaketnya Pak Jokowi. Ini dulu pas waktu itu pernah booming dipakai oleh Pak Jokowi. Oleh bagus jaketnya anaknya Pak Jokowi yaitu Pak Kaisang, Mas Kaisang yang sekarang menikah. Terus akhirnya dipakai oleh Pak Jokowi dan itu pernah sempat booming banget di mana-mana. Juga keren banget. Nah, harganya ya lumayan ya teman-teman. Memang ya musim dingin, mungkin karena bajunya ya tebel jadi harganya ya 1000 ke atas. Ini kalau misalkan mau beli daleman. Ini kayak kaos dalam apa segala macam ya banyak. Kita pulang lah. Karena banyak banget terus kacanya itu gede-gede ya, kita itu seneng banget belanja kayak gitu. Banyak orang kayak belanja sambil ngelihat diri kita sendiri. Ini pasti anget banget ini 590. Nah, aku langsung keluar ya. Jadi kita cuma ngelihat sambil jalan-jalan kayak gitu sambil cuci mata. Jadi nggak harus belanja. Kita naik. Aku mau langsung pulang aja. Ini tuh mahal-mahal. Rasanya juga bohong. Keren-keren. Nah di sini juga ada lift ya. Nah, ini pohon Natal. Nah ini pohon Natalnya bagus ya. Nah bagus. Nah di sini juga ada ya. Bagus bagus. Ini kalau malam itu kayak terang-terang kayak gitu ya karena dia ada lampu. Kalau mau foto ya, nah seperti ini. Mari. Ini ini. Oke. 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 Elemen buah itu. Ah, sisi ya. Oh, sisi. Oh, sisi. Kalau misalkan mau makan ke atas ya. Di sini juga ada kamar mandi ke atas sana. Kita dapat ya. Mau membeli minyak. Nah, hanya aku mau gula yang ini. Ha? Tanayo mai iping song iping lah ban. Iping lio bai ba. Kui cao de de de. Kui re de. Bukan wu ama.
seperti ini. Sisi ya. Sisi. Kita masukin sini. Nah, hari ini tidak ada godong telo. Mas, kita keluar. Nah, ini pembangunan apartemen ini ya. Keren banget. Ah. Hari ini cuacanya ya lumayan mendung. Kayak gelap-gelap gitu. Niatnya beli gula, dapatnya kentang sama bola-bola ubi. Nah, ini gula nenyonya 246 NT. Per satu bungkusnya adalah 245. Ada diskon. Ini gulanya ya. Wilson Organic Crystal Sugar Organic Food. Organic Crystal Sugar. Kita dikasih tisunya tak gepok. Nah, ini kentangnya katanya jumbo punya sama bola ubi. Bola ubi. Nah, gue cuci tangan ya. Kita makan yang namanya kentang. Aku tuh suka makan kentang dari KFC. Harganya tadi piro aku yo lali. Oh. Ini tadi totalnya 102 NT. Kisaran 52.000 rupiah, 51.000 rupiah. Kalau di Taiwan termasuknya murah. Kalau di Indonesia mending tukono bakso ya. Bahagia itu sederhana. Kita pengen makan apa ya tuku. Kita pengen melakukan apa ya lakukan kayak gitu. Yuk, itu nggak sehat yuk, bikin gendut yuk, alah. Dia manis ya, emang manis dari ubi rambat.
dia tuh kenyal banget. Kalau pasar malam kan gede terus kopong. Setelah digoreng kan hilang kopong kayak gitu. Kalau ini enggak. Kalau ini dalamnya tuh masih ada. Terus kerasa banget di dalamnya itu ada ubi yang di mes itu, kayak mes potato itu mes ubi ini. Aku suka. Aduh, makan kayak gini seret banget ya. Rasanya tuh asin sama gurih. Untuk yang kerasa kentangnya kerasa banget kayak kentang organik itu enggak. Tapi dari teksturnya itu enak. Luarnya kering, dalamnya itu masih empuk itu. Ini kan potongannya gede-gede ya, jadi mantap. Ubi tambah sambal. Nah, aku biasanya kalau makan kentang itu sambil santai, kayak kita nonton YouTube atau kita ngelihat story di fanpage kayak gitu. Ini tuh cemilan, tapi memang kalorinya ya tinggi. Ini bisa warna-warni kayak gini, dia gimana mewarnainya ya? Seperti ini. Mungkin ada cetakannya kali ya. Wes aku tak makan pelan-pelan ya. Karena ini sebenarnya itu dicemilin kayak gitu. Ya wes lah.